Pemirsa, pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansah melakukan pemantauan perekaman EKTP di kantor Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota. Hal ini guna memastikan tersalurnya pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bertempat di Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansah memantau langsung proses perekaman EKTP. Hal ini guna memastikan tersalurnya pelayanan terbaik kepada masyarakat di tiga desa, yakni Sungai Pertam, Desa Marosebo, dan Desa Muhajirin. Kegiatan ini berlangsung di kantor Desa Muhajirin Jambi Luar Kota. Pada peninjauan ini, Pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansah didampingi Kadis Dukcapil Muaro Jambi, Sekdis, Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, Camat Jaluko, dan juga perangkat desa. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sengaja melakukan jemput bola untuk meringankan masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Diketahui program ini merupakan pelayanan keliling rekam dan cetak, dinamakan dengan program Muaro Jambi Bergerak Mantap, memberi pelayanan cepat tanpa imbalan bagi semua dokumentasi administrasi penduduk. Pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansah berharap masyarakat dapat memanfaatkan momen seperti ini agar seluruh masyarakat bisa memiliki identitas yang lengkap, sehingga jika ada program bantuan dari pemerintah, masyarakat juga bisa terjaring. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.